Manusia itu ada dua elemen, jasmani dan ruhani. Kedua-duanya punya kebutuhan. Jasmani punya kebutuhan, makan, minum. Demikian pula ruh kita, ruhani kita punya kebutuhan. Kalau kita hanya mementingkan kebutuhannya jasmani kita, hanya makan yang dipikiran, hanya minum setiap hari, hanya rumah, hanya duit, itu nanti kayak marmot. Tahu marmot, santri? Temannya kelinci. Marmot. Itu kalau marmot pingin makan, gimana bunyinya? Duit, duit, duit. Kasih rumput, diem. Rumputnya habis, duit, duit, duit. Ada gak orang kayak marmot gitu? Di otaknya itu, duit, duit, duit. Jadi manusia kalau hanya memenuhi kebutuhan jasadnya saja, jasmaninya saja, ulaika kal an'am. Al-Quran menyebutkan seperti binatang ternak. Gak mikirin nasib nanti di akhirat. Tidak memikirkan bertafakur tentang kekuasaan Allah, gak kesana. Duit.